Guys, kali ini abang pengen nyobain makanan yang lagi hit dan kekinian. So guys, ngomong-ngomong kalian pernah nyobain ini belum? Kalau belum, hari gini, lihat dong. Nih, dengan sentuhan saus pedas dan ditaburi mayones plus mozzarella, yang pasti ini tuh ancaman parah banget, guys. Guys, kali ini abang akan ngajak kalian ke Mozzarella Cordos. So, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung let's go aja. Guys, assalamualaikum. Balik lagi bersama Bang Adi. Nah, seperti biasa, kita mau nyari makanan yang lagi hit sekarang, guys. Yang lagi hit dan kekinian. Ya, tepatnya juga di hari ini, hari weekend ya, di hari Minggu. Nah, kita sambil panas-panasin Bang Jago juga, guys. Bang Jago nih kalau nggak dipakai kerja, ini nggak nyala-nyala, guys. Makanya dipanasin dulu biar pemanasan dikit, ya segar gitu. Ya nggak perlu lama-lama lagi ya, kita langsung let's go aja. Aku Bang Jago, sorry Bang Jago. Abang jago, yeah boom 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 boom. Abang jago, abang jago. Wah, paling senang kalau jalan-jalan tuh mendung-mendung gini, enak banget, nyaman banget. Jadi hari ini kita mau cari yang unik-unik, guys, yang lagi hit dan kekinian makanan. Biasa makanan-makanan anak-anak gaul sekarang. Kalau nggak salah ada di ini di Jalan Sekawit juga sih, di samping apa Medi. Ya mudahan aja buka ya hari ini, dekat sini aja kok, di Jalan Sekawit juga. Nah, alhamdulillah dia buka. Jadi ini rombongnya mozzarella, bener banget. Mozzarella. Di sebelahnya menu jempol. Ya, kita parkir di sini dulu ya. Parkir cantik dulu lah sini. Ini tempatnya, guys. Wah, mozzarella. Menunya apa aja? Oh, ini ya? Itu menu. Oh, sorry. Ini menu ya. Ini sambil videoin nggak apa-apa ya? Nah, ini menu-menu varian rasanya, guys. Di sini ada original full sosis, original saus mozzarella, original full mozza, ada kentang full sosis, ada kentang sosis mozza, kentang full mozza, ada mie sosis mozza, mie sosis mozza, full mozza coklat, full mozza cremisi, full mozza green tea. Yang ini yang mana? Yang best seller, yang lagi rame, yang mana nih, Bang? Dek. Kentang, Kak. Yang kentang ya. Jadi guys, yang pertama gua mesennya kentang full mozza dan yang kedua full mozza coklat. Jadi sekarang kita lihat proses pembuatan dan penyajiannya. Ya, kita sambil nunggu-nunggu lah lihat proses pembuatan dan penyajiannya. Ini pesanannya rame kayaknya nih. Rame yang pesan ya? Iya. Oh, pantas nih sibuk kayaknya nih. Iya. Biasa buka dari jam berapa sini, Dek? Jam 4. Setengah 4 sampai? Jam 10. 10 malam ya? Iya. Ada hari libur kah? Enggak ada sih. Enggak ada ya? Itu diapain nih tuh? Goreng. Oh, digoreng dulu. Mm-hmm. Kayak dikukus ya gitu ya? Iya, soalnya pakai panci ya. Mm-hmm. Biar muat. Nah, ini uniknya. Kan? Nih, coba lihat nih, yang kemasan udah rame. Nah. Ini jam gini udah rame kalau jam-jam gini. Jadi kalau kalian mau kesini, mohon bersabar aja. Jadi untuk patokannya di sini ada Jalan Sekawit. Di sebelahnya Alfa Medi. Alfa Medi pertigaan di Jalan Mangga. Ini si abangnya lagi ngeracik. Ini kok sama semua ya rasanya? Iya, ini pak pedas nih. Ini yang pedas ya? Ya. Oh, ini yang rame ya. Yang ada ininya kentangnya. Ya. Yang best sellernya ini. Lihat pesanannya langsung 4 gitu. Itu apaan, Bang? Ini mayonya nih. Oh, mayones.
tes. Iya. Ini oh, si abang ini yang pesan banyak. Iya. Nanti diambil. Buat siapa? Di rumah. Anak-anak? Iya. Jangan dia yang mau makan semua ini. Saya nanti pesan. Kira-kira ya. Agar nggak keselak nih, yang ketiga abang mesennya mango milky boba. Nih penampakannya yang ini. Boba. Saya punya kah? Iya. Oh iya. Ini pesanan saya. Tinggal apa lagi? Sisa coklat. Oh iya, sisa coklat. Buat guys, ya jam-jam gini udah rame nah. Ini rame nah juga kan. Nah ini yang coklat. Ini yang coklat. Wih, ini umur banget nih. Duh guys, mbaknya baik banget ya. Saat mau bayar nih, kata mbaknya minumannya free aja. Maaf ya mbak, bukannya mau nolak rejeki nih. Alasannya, kan sekarang lagi pandemi, kan lagi susah-susahnya nyari duit. Terima kasih ya mbak atas kebaikannya. Semoga dagangannya bertambah laris manis lagi. Amin. Ya, makasih banyak ya. Ya. Sama-sama. So, kita langsung balik aja karena pesanannya udah kita beli. Ya, kita langsung balik aja. Nah, jam gini udah rame nih. Sekarang kita nyari tempat buat nge-review mozzarella-nya ini. Kita coba nge-reviewnya di siring kali ya. Ah, kebetulan siring sore-sore gini enak banget, guys. Jadi kita langsung ke siring aja. Oke, lanjut. Ini makanannya sepertinya simple aja ya. Tapi makanan ini yang lagi hit dan lagi viral-viralnya lagi di forum, guys. Sebenarnya abang sudah pernah nyobain, tapi itu pas abang nyobain ternyata enak. Makanya abang tuh pengen ngajak kalian. Makanya abang tuh pengen ngajak kalian. Wih, anjay. What? What the fuck? Ada bocil. Aneh aja kalau gue nggak ngevlog, gue mau kejar itu anak, kasih pelajaran dia. Berani-beraninya. Ya jadi kita nge-reviewnya di sini aja kali ya. Jadi nggak usah jauh-jauh amat ya, karena ini juga udah keburu sore nih. Ya kita cari yang sepi-sepi aja. Enak nih sore-sore gini pas ini cuaca. Gua paling senang kalau cuaca sore-sore begini. Nyaman banget. Keluar-keluar gini nih. Nah, ini kita ngevlognya di siring nah. Uis, mantap banget nih sore-sore gini. Ya, seharusnya kalau di ini terang tadi tuh mantap banget sambil menikmati sembari terbenamnya matahari ya di belakang sana. Pas banget kita sambil duduk. Ya, kita nge-reviewnya di sini aja ya. Kentang terus dibaluri dengan mayo dan saus manis. Wih, kalian bisa lihat sendiri nih, ini jumbo banget ya. Untuk harga akan abang lampirkan di bawah ya. Sekarang abang nyobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini benar-benar yang best sellernya guys. Ini ramai banget nih untuk varian rasanya ini yang pokoknya yang ada kentang plus saus taburi dengan mozzarella. Ini ramai banget. Ini menu andalannya mereka nih guys. Enak sih. Mantap. Nah sekarang kita cobain esnya dulu ya. Wow, ini esnya mantap banget, guys. Monggo. Bang. Pokoknya apa ya tadi rasanya yang pasti ada mangga-mangganya gitu. Gua lupa tadi apa tuh. Sorry. Kita nyobain dulu ya. Wow. Ini segar banget, guys. Benar-benar segar banget, guys. Mantap banget, guys.
Lembut banget, guys. Wow. Yang pasti ini segar banget. Yang pasti ini nggak lebay. Yang pasti ini gulanya dari susu ya. Jadi manisnya ini bukan manis dari gula. Jadi manisnya ini dari susu. Komposisinya nih pas banget. Campuran jeli-jelinya ini. Enak banget, guys. Segar. Mantap. Mantap. Nah, guys, sekarang kita nyobain yang coklatnya. Katanya nih full coklat sih. Nah, kalian bisa lihat sendiri penampakannya. Lumer banget ya coklatnya, dilihat. Nah, cobain ini ya. Baik. Enak banget, guys. Jadi coklatnya itu ada crunchy-crunchy-nya juga, guys. Terus selain crunchy juga di sini ditabur dengan mozzarella-nya. Gue lebih senang sama coklat deh rasanya. Enak banget, guys. Wow. Gue tadi lupa nanya, ini coklat menggunakan coklat apa ya? Pasti ini coklatnya lebih enak, guys. Karena ada crunchy-crunchy-nya gitu ya. Pokoknya mantap ya. Coklatnya juga lembut, nggak manis gitu. Pokoknya aman buat anak-anak nih, aman kok. Gue suka sama coklatnya. Boleh lah. Wow. Coklatnya mantap, guys. Bener-bener. Wow. Gue suka sama coklatnya. Coklatnya crunchy. Dengan suasana gini mantap banget, guys. Buah kelapa, buah pepaya. Cakep. Pagi-pagi makan pepesan pepaya. Berjumpa lagi dengan saya yang hadir selalu, jangan sampai bosan ya. Hai. Saya Adi dan saya akhiri. See you in the next video. Bye-bye, guys.